Tapi ini maksudnya itu bukan itu. Ini Iya. supaya sisa-sisa makanan di sini dia tidak membusuk. Gitu. Tapi ya butuh minum dia. Nanti kan dia minum jus, minum teh, minum susu ya boleh. Jadi lewatnya itu ya. Jus, bro. Nah, itu ya. Sekarang pelepasannya, kalau ini Pak sudah waktunya dilepas dan mau dipasang kembali, pemasangan nanti dipasang lagi ya. Ini dilepas sama, kita jelaskan maksudnya apa, ini sudah cukup atau mau diganti gitu. Ya, ini dibuka plasternya. Kita siapkan tisu atau alkohol swab supaya untuk membersihkan sini ya. Tengoknya mana lagi untuk sampah ya. Ini tempat sampah kok. Ya, tempat sampah ya. Kita lepas. Pak, ini mau dilepas ya. Mungkin agak risih. Mungkin risih ya. Tidak sakit lagi ini risih. Tahan nafas ya, Pak. Tarik nafas ya. Kita nyesat. Kita tarik nafas atau tahan nafas, Ibu? Tarik nafas ya. Nafas enggak nafas ya. Habis. Jangan satu, dua, tiga, gitu jangan. Ya, Pak. Malah untuk mainan. Nah, gitu. Biasanya kan sini ada sisa-sisa lendir, ini kita apa bersihkan. Ya, tisu terima. Kalau kita mau macam lagi, ulangi dari alat lagi. Posisi, ukur, kayak gitu. Biar kita nggak gerogi, itu caranya gimana? Kita harus pede memang. Kita harus benar-benar tahu. Kita jangan suka kalau kita pertama gimana ya? Ya, pertama mungkin nanti sama teman yang sudah apa nantinya dicampi. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, tadi kan pas masukin, terus misalnya pasiennya muntah? Pasien muntah ya, nggak apa-apa kita, misalnya ini nggak keluar, kita iringkan, tadi kan udah kita pasang perlak, kita udah pakai air, nggak apa-apa. Oh, berarti didiemin selangnya, terus iya, pasiennya kita di itu? Kita observasi dulu, hasilnya bagaimana. Jadi, jangan-jangan dia muntah karena ketersedak, mungkin karena masuk paru-paru. Kita lihat reaksinya pasien. Kalau dia muntah, batuk-batuk, terus warna biru, ya berarti masuk paru-paru ya harus kita lepas dulu. Atau mungkin ya, mungkin kita kok mentok di situ ada. Oh, ini ya, oh mentok kenapa ya ini. Kita bisa coba lubang lain kok sama ya. Apa ini bundet? Nah gitu. Kalau bundet, bundu ya. Tapi kan nggak mungkin ya, wong dia nafas kok. Apakah mungkin karena kelainan anatomi? Mungkin loh, ada loh orang yang harusnya mungkin lubangnya gini, kok itu mungkin harus berliku-liku, itu bisa aja. Mungkin loh, bisa aja namanya kelainan kok. Ya. Nah, itu mungkin bisa dikonsultan ke dokter THT. Mungkin perlu dirosen dulu, ada apa tuh ini hidungnya, itu mungkin. Itu mungkin kelainan kali. Tapi selama ini jarang ya. Namanya kelainan kan ya nggak semua, atau banyak, atau kayaknya nggak banyak. Jelas? Paham? Kalau mau silahkan di mau masang siapa berdua mungkin asisten sama yang mencoba nanti kalau sinyal gitu sih. Turun, turun.